Jadi ventilator ini sekarang di dunia harganya sedang luar biasa. Bisa saya katakan menggila. Yang beberapa bulan di awal-awal harganya 6.000 dolar, meningkat jadi 8.000, sekarang belasan ribu dolar. Kadang-kadang juga tidak tersedia. Kita harus tunggu berbulan-bulan. Alhamdulillah, para patriot, para anak-anak bangsa kita, para sarjana-sarjana alumni, universitas-universitas, institut-institut terbaik kita, ternyata mampu dalam waktu beberapa minggu memproduksi ventilator ini. Dengan harga yang dapat sampai ke saya, harganya kurang dari 1.000 dolar. Kurang dari 1.000 dolar. Ini kalau tidak salah ventilatornya adalah CPAP ya. CPAP. Non-invasive. Jadi ventilator ini adalah ventilator yang menjalankan fungsi paling sederhananya, yakni CPAP saja. Sengaja fungsi-fungsi canggih lainnya kami tidak jalankan, agar alat ini dapat dibuat dengan murah dan cepat. Serta dapat dijalankan oleh seluruh dokter tanpa spesialisasi khusus. Karena ventilator yang khusus itu hanya boleh dijalankan oleh lebih kurang 200 orang saja, dokter ahli anestesi di seluruh Indonesia. Dan itu jelas tidak memadai. Target kami di bawah 15 juta bisa di...